Assalamualaikum teman-temanku, bertemu kembali di channel Bukit Kodok Truk Video. Tanjakan Bukit Kodok ini merupakan salah satu jalan lintas umum yang berada di Kecamatan Morgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Di hari ini yaitu satu unit truk fuso yang tidak kuat menanjak bermuatan cangkang dari PT Milano Labuhan Batu Selatan menuju ke Riau Dumai. Di tanjakan Bukit Kodok ini truk fuso coklat tidak kuat menanjak. Mohon dukungannya teman-temanku agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dengan teman-temanku like, subscribe, dan share agar channel ini bisa memberikan kabar dan kejadian di tanjakan Bukit Kodok ini. Yang telah like, subscribe, saya ucapkan sangat terima kasih. Inilah truk fusonya teman-temanku yang tidak kuat menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Truk fuso ini bermuatan cangkang yaitu berat 28 ton menuju Dumai Riau dari VT Milano, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Anehnya lagi di tanjakan Bukit Kodok ini yang lagi-lagi terjadi truk mundur dan tidak kuat menanjak. Muatan apa, Pak? Hah? Muatan apa? Berapa ton? Oh, dari? Milano ini. Kampak ya. Bongkar mana? Truk fuso ini pun akhirnya menyerah
dan digendong oleh temannya dari kaki Bukit Kodo sampai ke atas bukit. Saat penarikan pun terjadi bagi perusahaan tempat, hujan pun telah turun ke tanjakan Bukit Kodok ini.